saya buat balik apa ni, airbrush untuk dada depan RS150. Saya kena ni lah, gosok dulu dengan mesin biar rata dan gosok dan kita pasal halus. Lepas tu baru kita buat airbrush. Kita pasir gosok dengan kita pasir halus duit apa ni, duit 600. Dia nampak macam mana, okay. Dia nampak macam mana, so okay, dah okay. Ada sikit nampak apa ni, yang kabel ni lah, tapi yang ni tak apalah, sebab dia tidak mengambil, tak ada apa ni, bahagian yang apa ni, dia berlubang. So nampak 98% tak ada bahagian yang tak ada macam berlubang lah. Silakan. Lubang tu adalah kesan daripada apa ni, dia punya CF fork cover ni dengan epoxy, dia tak resap habis lah. Bila dia kering, dia tak meresap habis ke semua fork cover. So ada lubang-lubang. Jadi saya buat sapu dengan epoxy dulu semua, satu lapis, dan sanding pula dengan kertas pasir kat kasar dalam grade dalam 240 lah. So lepas lepas sanding semua sekali dengan 240 grade kertas pasir tu, lepas tu saya epoxy balik kali kedua, lepas tu sanding balik dengan 240, lepas tu epoxy balik yang ketiga, dan akhir sekali kertas pasir pula, kosok pula kertas pasir 240 dan last sekali 600 grade kertas pasir. So dia jadi macam ni lah. Dan bahagian belakang macam ni lah, belakang CF biasalah. Okey, yang ni saya ubah balik, saya pakai epoxy, epoxy semua lah. So tak nak, tak nak jadi dia keras. Jadi nipis dan ringan. So ni saya nak buat apa ni, start dengan masking tape. Bahagian sayangnya saya nak ada sepatutnya semualah, tapi saya fikir lebih baik saya semua bahagian dengan apa ni, masking tape, dan selepas tu saya letak kertas A4 yang saya dah print. Ni dah ada print design yang saya nak buat
airbrush. So saya nak letak masking tape dulu. Nanti saya apa ni, potong bentuk yang ni tambahlah. Bahagian bawah ni saya dah buat. Saya ambil yang bahagian tengah saja. Bahagian tengah ni saya nak buat background dulu. Buat background ibarat macam kertas dikoyak. Dia ada background dalam dia, dan ni background yang atas lah, yang kertas yang ni macam kertas yang koyak, dia kupil keluar lah. So saya nak buat design airbrush untuk background dia sahaja dulu. Yang ni saya sebenarnya bukan orang kata apa ni, designer ataupun yang main airbrush, yang design airbrush macam design ni, bukan saya tak ni lah, bukan bang airbrusher sebenarnya. Saya cuma buat carbon CF ni, dan saya cuba sendirilah untuk nak buat design ni. So ni adalah percubaan saya yang kali kedua untuk nak buat design airbrush saya sendiri. Sebab apa saya nak buat sendiri? Sebab saya tahu design macam mana saya nak letak apa ni, spider ni macam mana, besar macam mana. So saya boleh agak cerita rasa saya sendirilah. So saya start dengan masking tape. Bahagian ni, belakang ni saya sampai sendiri dah hasil separuh saja. Lepas tu saya buat apa ni, yang tu letak sini, yang dah di saya potong. Dan apa ni, buat dia punya tu. Okay, sekarang ni saya dah buat apa ni, drawing sikit lah di bahagian body part ni. Saya dah siap apa ni, masking tape untuk saya nak drawing apa ni, bahagian yang saya nak potong. Seperti yang anda lihat di bahagian dekat sini ni, ada tulis silver, silver sini, gold, titanium, ada color dia lah. Saya dah order, ada beli. So yang pertama sekali saya nak buat adalah bahagian yang saya nak silver dulu. Macam silver sikit lah, macam orang panggil kata
semburan yang sikit saja untuk nak bagi kontras ataupun nak bagi apa ni, spider tu, macam spider yang macam ni. Okey, spider yang macam ni saya nak bagi bahagian yang ni hitam yang ataupun shadow ni dia timbul sikit lah, nampak. Kalau kita ikut kalau kita tak apa ni spray background silver ataupun kalau putih-putih, tak apa-apa itu sangat. So saya nak saya pilih silver untuk ataupun apa ni, warna aluminium lah, untuk apa orang kata, nak bagi hitam pada spider ni timbul sikit. Ni bahagian yang putih-putih macam ni, digantikan sebagai color silver lah, macam bahagian yang macam ni. Nampak yang macam ni, dia macam kertas yang kertas yang macam kita copy lah. Jadi bahagian ni yang kita nak silver, bahagian yang luar sikit-sikit ni yang silver. Jadi so luar-luar sini saya nak bagi silver, semburan sikit saja untuk nak bagi color hitam tu pada spider ni timbul, sekali dengan apa ni, apa panggil, shadow kepada apa ni, kaki kepada spider ni lah. So jom kita start buat kerja sikit. Okay, so saya nak potong ni. Hati-hatilah sebab apa ni, jangan tekan kuat sangat, nanti apa ni, epoxy dekat dada tu, dekat carbon tu, di atas pun carbon tu dia macam apa ni, panggil luka sikit lah. Ni dah memang dah luka dah, tapi jangan terlalu bagi itu sangat. Dia lebih ni agak-agak je lah saiz dia, bukan saiz, apa ni, agak-agak je lah ikut drawing, sebab yang ni cuma untuk background. So kita tak nak bagi terlebih sangat tekan apa ni, pisau ni. So kita agak-agak je lah. Okay, untuk pengetahuan anda semua,
Saya ini bukannya biasa sangat buat airbrush ni. Saya cuma try and error buat airbrush ni. Okay. Try and error. Sebabnya itulah kita belajar. Belajar daripada kita belajar tu banyak je lah orang kata kesilapan pada mula-mula kita buat airbrush tu, macam tak kena potong tu pun tak kena, apa ni, kita punya airbrush tu tahan tak cantik. Dia jadi kadang-kadang kita setting airbrush tu dia jadi terlebih angin ataupun terlalu dekat ataupun semburan cat airbrush tu dia jadi terlebih keluar berbanding dengan biasalah. Kalau kita nak, dia jarum airbrush tu dia ada banyak jenis, atau tiga jenis lah yang saya ada lah. 1 0.5, satu lagi tu 0.3 dan 0.2. Okey, sekarang ni apa ni, kita dah buang yang bahagian yang kita nak spray ataupun airbrush dengan color silver ataupun aluminium lah. Okey, kita nak aluminium dulu. Nak kita nak bagi warna putih dia sini. Untuk nak bagi dia apa namanya, lebih kepada putih lah, warna putih. Okey. Ni ada putih sedikit. Kita bagi warna putih dulu. Kita bagi sembur warna putih dulu sikit. Lepas tu baru kita apa ni, sembur dengan warna titanium. Ni letak sikit. Test dulu lah, takut nanti dia apa ni, dia tak smooth. Okay, kita start.
aktif lah sebagai apa ni, dia punya apa lagi, quote, lepas tu kita cuci dulu sikit. Okay. Lepas tu kita apa ni? Dah siap yang putih ni, kita kering sikit. Okey, dah kering. Kita letak ni lah. Apa ni? Warna aluminium. Aluminium. Separuh lah, sikit je, sebab yang ni putih untuk kita nak bagi macam kertas tu terkopek lah.
Okey. So saya nak bahagian yang sini, saya nak bawah dia sekiranya sampai ke separuh sikit lah, yang atas tu sikit-sikit je, tidak full, tidak solid aluminium, yang sikit sahaja. Ok, cuba. Sebelah sini, okay, sini macam ni. Dah settle apa ni, spray untuk color aluminium. Dah settle yang ni. Lepas tu kita nak spray untuk shadow dia, shadow bawah, apa nama ni, kertas yang terkopi tu lah, yang berlipat tu. So kita sebelum tu kita tengok rajah ataupun yang asal macam mana. Maknanya sebelah sini dia hitamkan sikit, dia hitamkan sikit. Sini dia, maknanya yang dekat sini ni nanti dia hitamkan sikit. Nanti bawah ni kita akan hitam juga lah. Setelah apa ni, kita buka sikit, kita letak shadow yang bawah-bawah ni, bawah ni. yang bawah ni lah. Kita shadow. Kita apa nama ni, hitamkan sedikit, ada gradient sikit lah hitam. Selesai yang tu, barulah kita buka seletip bahagian yang luar ni lah. Bukan luar ni, luar ni. Kita buka. Lepas tu kita silverkan sedikit. Silver. So selalu kita selalu cakap pasal apa ni, nak sembuh silver. Sebenarnya aluminium. Aluminium. Tapi warna sama, lebih kurang samalah dengan silver. Tapi nampak macam lawa sikit. Nampak macam warna aluminium kan. Jadi lawa sikitlah. So kita okey, kita sembai dulu yang aluminium ni. Selepas tu kita buka satu persatu yang ni. Kita spray aluminium mengikut kaki ni lah. Bahagian kita sikit-sikit je. Yang kalau bahagian sini kita banyakkan sedikit. Di luar tu lah, banyak sedikit. Yang kaki ni yang saya dah tanda sikit, bawah sini, sini satu, sini satu. Yang sini untuk kaki yang panjang, sini untuk kaki yang pendek ni. So spray aluminium nak bagi naik sikit lah warna hitam tu, macam ada nampak sikit. Lagi nampak sikit warna hitam.
So, jom kita start. Itu untuk warna hitam. Ini saya dah letak dalam ni untuk apa nama ni yang sudah ditapis. Yang kalau yang direct daripada tu dia macam kasar sikit lah. Debu kat debu dia kasar sikit. Sikit saja dulu. Tes. Itu sikit sikit dan ayam bagi sini dia kurang macam sikit pas tim tak tahu kalian asu sini dah okey. Bahagian yang apa ni kertas yang kita macam kopi tu dah okey. Sekarang ni kita nak bahagian luar dia pula.
Kita try kat sini dulu. Okey ke tak? Itulah. Macam itu saja. Saya kena buka habis dulu. Okey, bila try dah okey, cuma kita terus proceed. Tak balik. Okey. Kita cuci dulu, maksud tak kita cuci dululah. Lepas tu kita buka. Buka bahagian ni, ni yang silver yang bahagian ni dah selesai. Cantik, dah cantik. So kita buka sini pula. Silap. Sini tak payah buka. Sini. Sebab buka sini dah buka. Okey. Okey. Sini. Yang macam dah dengan ring ni shooting. Wih, gila. Ini. Okey. Oops. Tak, tak.
maknanya silver keliling ni, silver pula, apa ni, aluminium keliling sikit, yang apa ni, kuat sikit ataupun terang, silver terang sikit. Lepas tu di luar sini sikit-sikit sahaja. Okey, jom kita letak yang silver. Okay.
Okey. Settle. Okey, settle. Pak. Ini jadi kat warna apa ni? Aluminium. Nampak berkilat macam sikit. Okey. Nanti dalam ni kita letak kita spray warna dalam ni kita spray warna merah. Tak, tak, warna emas titanium. Dan kita akan letak shadow sikit-sikit sikit-sikit. Lepas tu kita cover balik. Okey, kering. Nanti sama balik. Okey, assalamualaikum. Saya buat video ni part 1. Nanti ada menyusul untuk part 2. Apa ni, pasal saya nak buat ni lah, dah ada depan RS 4 carbon. Saya buat airbrush saya sendiri lah. Apa ni, untuk nak buat full video ni, video dia panjang sikit lah. So saya kena potong ataupun cut video ni supaya jadi dua video, part 1 and part 2. So sekarang ni adalah video part 1 selesai. Sudah video part 1 untuk buat airbrush carbon fiber sendirilah untuk buat sendiri di DIY. Saya buat sendiri dengan menggunakan acuan apa ni, RS model winner lah. So saya buat 4 carbon. Ni macam tahu apa ni, 4 carbon lah. So tak apa jelas sangat, kalau kilat ya, dia nampak lah 4 carbon dia. So part 1, dalam video part 1 yang sudah siap yang ni lah, adalah saya buat airbrush background untuk 4 carbon ni, dari depan RS ni, background dulu. Lepas background dulu, lepas tu nanti kita buat yang untuk spider dia lah. Okay, pertama sekali saya buat